Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada yang sudi untuk join live dan juga kepada semua. Saya ucapkan selamat bertafakur di rumah masing-masing. Untuk live hari ini yang akan kita bincangkan secara ringkas adalah tentang surah Al-Kawthar. Arguably merupakan surah yang terpendek dalam Al-Quran, tetapi mempunyai makna yang sangat besar. Dan kalau kita nak tengok maknanya itu satu persatu, saya tengok antara huraian yang sangat menarik dalam kitab tafsir tentang surah Al-Kawthar adalah daripada At-Tahri wa Tanwir. Sangat besar dia punya makna dia, sebab At-Tahri wa Tanwir ni dia mengangkat epistemologi perkataan dan juga kenapa nama ini kenapa surah ini dinamakan sebagai Al-Kawthar. Kemudian ada beberapa tafsir yang lain yang juga menarik kalau kita bincangkan tentang surah ini, iaitu tafsir Ar-Razi. Ar-Razi dia terus bawa isu hereafter, isu apakah itu kehidupan selepas kematian. Sebab Ar-Razi ni dia biasalah, kita pun tak tahu nak panggil dia apa. Kita boleh panggil dia seorang falsafah ke, seorang sejarawan ke, seorang fakih, macam-macam gelaran dia, sebab dia sangat encyclopedic. Tetapi antara penekanan yang diberikan dalam surah Al-Kawthar adalah tentang soal apakah itu kehidupan selepas kematian, bagaimanakah bentuk kehidupan selepas kematian. Dan kalau kita baca beberapa kajian moden, ada beberapa signifikan di antara agama-agama yang ada dalam memberikan harapan kepada manusia, iaitu dengan adanya hari selepas kematian. Okey, jadi makna-makna ini boleh diselitkan, boleh dibincangkan dan boleh diwacanakan dalam surah Al-Kawthar. Sebab itu yang penting dalam surah Al-Kawthar adalah bukan tentang kependekan ayatnya, tetapi tentang kedalaman maknanya. So dia pendek tetapi dia lebih mendalam dan mendasar. Dia pendek, dia ringkas tetapi maknanya sangat besar. Sebab surah ini asbabun nuzulnya diturunkan ulama jumhur berpandangan surah ini diturunkan menurut riwayat-riwayat yang sedia ada, diturunkan ketika mana Nabi SAW kehilangan anaknya. Jadi basically konteks dan keadaan yang Nabi tempuh waktu surah ini diturunkan adalah sangat-sangat sedih. Kesedihan yang Nabi tempuh dirawat dengan surah yang 3 ayat sahaja, bukanlah berjela panjangnya, tetapi dirawat dengan surah 3 ayat sahaja. Dalam surah ini kalau kita tengok betul-betul, tak ada sinkronisasi di antara apa kaitan kehilangan anak Nabi SAW dengan turunnya surah Al-Kawthar. Apa kaitan? Tidak ada. Sebab kita tidak melihat itu sebagai direct. Tetapi apa yang dapat, apa yang Allah sasarkan, bukanlah tentang apa yang Nabi perlu faham, tetapi apa yang Nabi perlu rasa. So kehilangan nikmat anak itu telah dijawab oleh Allah dengan pemberian nikmat yang lebih besar daripada itu selepas ini, iaitu Al-Kawthar. Jadi kehilangan anak adalah satu nikmat yang hilang. Kita kehilangan anak, kita hilang nikmat Allah bagi kasih sayang, kemudian kita kehilangan tempat untuk meluahkan kasih sayang itu. Tetapi kehilangan anak itu telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dijanjikan oleh Allah di dalam surah Al-Kawthar dengan penggantian yang lebih besar daripada itu. Ya Allah tebut sebagai Al-Kawthar dan dinamakan dengan surah ini sebagai Al-Kawthar. Jadi asbabun nuzul dia Nabi hilang anak, kemudian Allah turunkan surah Al-Kawthar sebagai menjawab kepada kehilangan nikmat itu, sebagai penggantian kepada nikmat yang lain. Kita rasa macam tak ada ganti, tetapi Allah janjikan sesuatu perkara yang kita tak sangka besar nikmatnya, iaitu Al-Kawthar. Jadi itu adalah asbabun nuzul ayat ini. Sebelum ayat ini, sebelum surah ini, kita belajar tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un kita belajar tentang bagaimanakah orang itu menipu dalam agama. Dan surah Al-Ma'un dia ada satu kesepadanan dalam menentukan penipuan agama sangat berkait rapat dengan penindasan kepada golongan-golongan yang sempit ataupun tertindas. Sebagai contoh, dalam surah Al-Ma'un kita ada disebutkan tentang anak yatim. Allah sebut tentang orang yang menipu dalam agama, kepada Allah sebut tentang anak yatim, Allah sebut tentang Allah orang yang tidak memberikan apa, tidak memudahkan beri makan kepada orang miskin. Ta'amul miskin. Ta'amul miskin bukan memberi makan kepada orang miskin. Ta'amul miskin adalah makanan kepada orang miskin. Meaning that makanan itu hak mereka, kita yang menyekat hak itu untuk sampai kepada mereka. Dan Allah kaitkan di antara orang yang ada sikap yukazibu bidin sangat berkait rapat dengan orang yang menindas golongan-golongan yang sedia ada tertindas.
Maka atas dasar itulah dinamakan sebagai surah ini surah Al-Ma'un, dan juga dikaitkan yukaz dibubidin itu dengan yadu'ul yatim wala yadu'ul ta'amin miskin. Dan kemudian Allah kaitkan, sebab permulaannya adalah berkaitan dengan agama, Allah sebut lagi masalahnya juga, puncanya juga adalah berkaitan dengan agama, iaitu mereka ini adalah fawailul lil musallin, orang yang celakalah orang-orang yang solat, mereka dalam solat mereka, mereka lalai. Nampak tak ada satu keseragaman di antara mula dengan akhir. Kemudian surah Al-Kawthar turun untuk memberitahu kepada kita bahawa kalau surah Al-Ma'un bercakap tentang orang yang menipu dalam agama, surah Al-Ma'un juga bercakap tentang orang yang fawailul lil musallin, orang yang mana solat-solat mereka, orang yang celaka, Allah kata celakalah solat-solat mereka, yang mana solat-solat mereka sahun, solat-solat mereka itu lalai. Dalam surah Al-Kawthar Allah sebut juga tentang solat, fasalli li rabbika wanhar, perkataan yang digunakan itu sama, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah demi Allah Subhanahu wa taala. Wanhar ini ada banyak maksud. Di sini dipilih perkataan berkorban, ada wanhar juga ada sama maksud dengan Isa, nanti kita bincang dalam. Perkataan yang diulang dalam surah Al-Ma'un dan diulang juga dalam surah Al-Kawthar ialah perkataan solat. Saya nak cerita dekat, saya pernah cerita dekat dalam kuliah sebelum ni, masa kita belum lagi melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Mungkin ada yang tak dengar, tapi mungkin elok juga diulang. Perkataan solat, solat dalam bahasa Arab ini, kita dengar perkataan solat ini dah lama kita dengar, tapi dalam kepala kita definisinya adalah orang yang solat. Solat lah maksudnya agama datang, agama datang, perkataan solat itu merujuk kepada solat ataupun selawat, kan, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat. Tapi sebelum agama Islam datang, perkataan ini maksudnya apa? Orang Arab guna perkataan ini untuk apa? Maka oleh itulah kalau kita sembah lisanul Arab, perkataan solat ni ada maksud yang sangat-sangat. Dia macam kita nampak, macam mula-mula kita nampak macam jauh daripada perkataan solat, tapi bila kita perhatikan makna dia, dia macam sedap juga, dan dia sangat-sangat memberikan makna yang lebih dalam daripada itu. Kita solat dalam kepala kita, kita faham definisinya adalah kita kat, kita niat dan sebagainya lah, rukun-rukun solat apa semua. Tapi perkataan solat dalam orang Arab, dalam lisan Arab, pertama, perkataan solat ni ada dua maksud. Yang pertama sekali adalah digunakan dalam syair, merujuk kepada unta yang duduk, tapi masa dia nak bangkit tu, dia kena lukuhkan tulang dia, dia kena renggangkan tulang dia, urat-urat dia, dan luruhkan dia punya bentuk badan dia untuk mula berjalan. So macam kita baru bangun tidur, lepas bangun tidur kita menggeliat, kita renggangkan otot-otot kita, dan kita luruskan tulang-tulang kita untuk terus. So dia merujuk kepada renggang dan luruskan. Okay, gitu maksudnya. Itu maksud yang pertama. Kaitan je dengan solat, solat adalah satu kedatangan, kehadiran di mana kita nak renggangkan, kita nak lembutkan otot-otot, kita nak lembutkan hati kita. Sebab itu kita solat. Sebab itu ada kaitan di antara perkataan solat dengan solat. Makna kedua perkataan solat sebelum kedatangan Islam adalah bermaksud kuda dirujuk kepada salat, kuda yang sedang kalah dalam perlumbaan. So kuda yang kalah tu, yang last kan dia tu, dipanggil sebagai solat, iaitu kuda yang kalah. Jadi kekalahan adalah panggilan kepada solat, adalah panggilan kepada kekalahan. Kita tengok kan, dua ini membuat maksud yang sangat signifikan dan sangat dekat dengan kita. Kita solat pertama sekali adalah untuk kita lembutkan hati kita. Kita nak luruskan segala kepribadian kita, niat kita, kenapa kita hidup kat dunia ni. So, yang kedua adalah kita solat kerana kita tahu kita dah kalah kat dunia ni. Kekalahan kita untuk mengejar dunia ini menyebabkan kita perlu cari kemenangan yang lain, iaitu kemenangan untuk solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dua makna yang digunakan sebelum bahasa, sebelum kedatangan Islam, tetapi dia sebenarnya memberikan makna yang signifikan untuk orang yang menunaikan solat. Okay, sebab itu saya cerita, sebab dalam surah Al-Kawthar ada perkataan solat, dan dalam surah Al-Ma'un sebelum ini juga ada perkataan solat. Ini yang mendekatkan di antara surah Al-Ma'un, maknanya itu terikat dengan surah Al-Kawthar dengan perkataan solat itu. Okay, untuk kamu dapat, untuk kamu selesaikan masalah yang kamu hadapi pada hari ini, masyarakat hadapi dengan masyarakat merasa normal untuk tidak membantu orang-orang yang memerlukan, kamu perlu tengok solat kamu. Dan untuk kamu dapat apa yang kamu akan dapat selepas kamu mati, iaitu selepas di hari akhirat nanti, maka kamu perlu juga solat. Jadi Allah kata solat ni adalah jambatan untuk kita beroleh apa yang ada di dunia, untuk memperbaiki apa yang ada di dunia, dan juga untuk memperoleh apa yang ada di akhirat.
So perkataan dalam surah Al-Maun, solat dikaitkan dengan apa yang kita boleh perbaiki di dunia. Dalam surah Al-Kawthar, solat dikaitkan dengan apa yang boleh kita peroleh di akhirat. Itu adalah makna yang terikat di antara surah sebelum dengan surah Al-Kawthar. Kemudian saya cerita tadi, surah Al-Kawthar turun kerana Nabi SAW ketika Nabi SAW kehilangan anak. Tetapi besar nikmatnya dua. Pertama, di dunia, di akhirat nanti Allah kata Al-Kawthar. Aku akan bagi Al-Kawthar. Al-Kawthar ni kita tak tahu. Ada yang kata telaga, pandangan-pandangan ulama. Ada yang kata nikmat yang besar. Ada yang kata dia adalah banyak. Kalau kita study, baca Ibn Kathir je, dia akan huraikan satu persatu pandangan ulama tentang makna Al-Kawthar. Tapi mari kita tengok perkataan Al-Kawthar dari segi luawiyahnya. Perkataan Al-Kawthar kita cakap dalam bahasa Arab kasir. Kasar, maksudnya banyak. Aksar, semakin banyak. Apakah wazan yang kita gunakan untuk menunjukkan bahawa dia ni lebih aksar daripada aksar, lebih banyak daripada banyak? Okey, dalam dalam syair tersebut ada cerita, tak ingat apa dia punya matan dia. Seorang anak dia dikenali sebagai seorang yang sangat pemurah, kasir, orang yang banyak, kerana dia pemurah, dia suka bagi pada orang dan sebagainya. Tapi penyair kata ayah dia Kawthar. Rupanya dalam anak ada yang bagi banyak tu, ayah dia Kawthar, ayah dia lebih banyak daripada itu. So perkataan Kawthar, dia punya tingkatan dia ataupun pangkat dia lebih tinggi daripada aksar dan kasih. Maksudnya kalau kita rasa macam kasih tu dah banyak, tapi Kawthar tu lagi banyak daripada itu. Dan dalam wazan ini adalah antara maksud wazan ini datang dalam perkataan Kawthar merujuk kepada infinity, maksudnya tidak terhitung. Dengan nikmat itu tidak terhitung, perkataan ini telah memberikan maksud yang jelas. Nikmat yang kami bagi ini pertama banyak, yang kedua tidak terhitung, yang ketiga kamu tak boleh jangkakan sebanyak mana. So kita kata baiknya lah jutawan, kita tak boleh tahu, kita tak tahu banyak mana harta je, tetapi kita tahu dia adalah Kawthar. Allah sebut inna a'tayna kal kausar, aku akan memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung banyaknya. Okey, perkataan contoh, Allah sebut lagi inna a'tayna, banyak perkataan-perkataan yang merujuk kepada beri. Inna a'tayna, dia ada satu beza. Contoh kita kata a'tayna pun boleh merujuk kepada beri juga. Tapi kenapa Allah sebut inna a'tayna? Perkataan ta dengan ta sangat dekat, tetapi mempunyai satu cara sebut yang sangat berbeza. Ta dengan ta, yang mana lagi payah untuk sebut, yang mana lagi besar dia punya usaha untuk kita sebut? Perkataan ta. Sedangkan kalau kita pakai inna a'tayna pun boleh juga, kan? Perkataan ta tu juga membawa maksud yang sama, tetapi sebutan dalam bahasa Arab, sebutan dalam Al-Quran, sedalam, lagi besar sebutan tu, lagi besarlah makna dia. Maka Allah guna perkataan inna a'tayna. Ta itu merujuk kepada besar. Ini sebut pun dah tahu kebesaran, kebesaran pemberian itu. So Allah kata inna a'tayna kal-kawthar. Jadi perkataan a'tayna dah bagi hint yang aku akan bagi ni benda yang besar. Dan aku sebut lagi, benda ni bukan sangat besar saja, benda ni adalah benda yang lagi banyak dan tidak terhitung banyaknya. Itulah signifikannya perkataan akta yang Allah pilih dengan akta. Perkataan ta, huruf ta dengan huruf ta, secara sebut pun dah berbeza. Ini kalau kita belajar tajwid, kita sebutkan ta, ta. Yang mana yang lebih tebal, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih gerul kita dengarnya? Ta, ta, kan? Berbanding dengan ta, ta, lebih berbeza. Okey, dia setengah jam je kan. Sorry, silap. Okey, itu perkataan Atoina. Saya tak tahu macam mana kita nak ringkaskan dalam masa setengah jam ni, sebabnya banyak ni. Okey, kemudian Allah sebut inna Atoina kal-kawthar. Okey, kita tengok kan, Allah mulakan ayat pertama dengan menggunakan kata ganti nama, iaitu kami. Inna, kami, sesungguhnya kami. Kita tengok dalam ayat kedua, Allah tak guna perkataan kami. Contoh, fasalli li rabbika. Kenapa Allah tak guna contohnya fasalli, contoh perkataan lain. Okey, fasallilana, fasallina, fasallilana,
banyak perkataan yang boleh gunakan untuk merujuk kepada, untuk menyamakan. Ayat pertama guna kami, ayat kedua guna, kemudian engkau solatlah kepada kami. Tapi Allah kata fasalli rabbika, solatlah kepada Tuhan kamu. Kenapa ayat pertama guna kami, ayat kedua guna Tuhan? Kenapa? Okey, kerana ayat pertama kami nak, ayat pertama adalah soal dekatnya Allah SWT dengan Nabi. Sebab ayat pertama direct cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ingat sebab munuzah yang saya ceritakan tadi. Inna a'tayna, kami berikan kepada kamu nikmat yang banyak. Tetapi ayat kedua ini, maka dia nak beritahu dia punya mesej dia tu sedikit umum. Maka engkau haruslah solat kepada Tuhanmu. Bila Allah sebut Tuhan, Allah juga menyebutkan tentang orang-orang lain yang juga bertuhankan aku. Maksudnya orang-orang lain juga perlu solat untuk mendapatkan nikmat Al-Kawthar ini. Jadi kedua-dua makna ini, ayat ini adalah perubahan di antara pertama pengkhususan kepada pengumuman itu. Pengkhususan khusus dan dia bergerak kepada awam, kepada lebih bersifat general. Kemudian okey, Allah sebut inna syani akahwal abtar, orang-orang yang membencimu itu dialah yang terputus daripada rahmat Allah. Abtar, batar. Batar ni maksudnya ada dua. Satu, juga merujuk kepada kesedihan yang melampau. Dua, yang kedua, batar adalah putus. Putus. Kita putus asa pun batar juga. Okey. Ayat pertama dia bercerita tentang Allah bercakap pada Nabi. Ayat kedua, Allah kata untuk dapatkan nikmat Al-Kawthar itu, entahlah engkau solat kepada Tuhanmu wanhar, dan hendaklah engkau korban, berkorban sedikit. Kenapa, apa kaitan perkataan korban Kausar dengan abtar? Kausar maksudnya lagi banyak. Anhar, wanhar maksudnya berkorban, engkau kena mula berkorban. Dan abtar maksudnya terputus asa daripada rahmat Allah, terputus daripada rahmat Allah. Abtar ni banyak maksud lah, tapi di sini menunjukkan kepada abtar daripada rahmat Allah, putus, settle, tak ada hubungan, tak ada ruang antara dia dengan rahmat Allah. Okey, kita tengok kan? Allah sebut perkataan Al-Kawthar, tetapi dalam masa yang sama Allah beri syarat, iaitu anhar. Hendaklah kamu nahar, hendaklah kamu ada sedikit sikap pengorbanan. Tapi dalam masa yang sama Allah juga sebut orang yang tidak mendapat Kawthar juga adalah orang yang abtar, orang yang putus daripada rahmat Allah. So surah ini sangat cantik sebab pertama sekali dia guna ra tu. Ra ni kalau kita baca surah Yusuf, Alif Lam Ra. Ulama cakap, Syekh Naufal lah cakap, dia kata ra ni adalah satu dalam syair, dalam lughah, dalam adab. Ra ni adalah kalau penyair gunakan ra, maksudnya dia tak nak bagi orang hafal syair tu. Tersebabnya adalah kerana syair tu mungkin agak susah untuk disebut ra. Dan perkataan ra adalah perkataan yang paling payah nak disebut. Sebab tu ada orang sampai sekarang tak boleh sebut ra dengan sebab lidah. So ra ni, dan dia berkata tentang payahnya sebut ra ni, berarti payahnya juga untuk kita faham makna dia. Dan Allah guna perkataan Kawthar, anhar, sebab payah nak dapat Kawthar dan payah nak dapat anhar ni, dan berkemungkinan payah juga untuk kita jadi orang-orang yang putus daripada rahmat Allah. Melihat orang-orang yang Allah sebut inna syanika, orang yang benci itu adalah orang yang putus. Kita tak benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi payah itu ada dalam perkataan ra tu, dah ada satu message kepayahan nak sampaikan. Sebab tu alif lam ra. Ini cerita ni menarik. Cerita Yusuf menarik, tetapi nak sampai ke tahap Nabi Yusuf alaihi salam payah. Itu adalah mesej yang disampaikan. Yang kedua, ra juga merujuk ra. Maksud huruf ra ini kita sebut untuk dalam keadaan kita habiskan sebutan ra tanpa menutup mulutlah. Ra. So pembukaan raw, bila kita sebut raw itu, pembukaan ini tanpa menutup mulut berarti pembukaan kepada cerita yang kita tak tahu selepas itu. Sebab tu alif lam tutup mulut, tapi raw buka. Maksudnya okay, selepas ini ada something yang kau takkan tahu. Okay, what? Syekh Naufal cakap ada dua lah. Pertama, cerita tu kalau kita tak baca, kita tak tahu cerita Nabi Yusuf tu. Yang kedua, selepas Allah ceritakan apa yang terkandung dalam surah Yusuf tu, kita tak tahu dah apa selepas itu. Dan kita kena faham yang kita tak tahu. Sama juga dengan surah Al-Kawthar. Kita tak tahu pun apa yang Allah akan bagi. Surah ni adalah pembukaan kepada ketidaktahuannya kita, kepada apa yang akan diberikan oleh Allah SWT selepas ini. Ha, sampai macam tu sekali dia punya huraian satu-satu huruf. Sebab tu kita tengok sangat Allah guna perkataan roh ni pada
pada beberapa surah yang sangat-sangat signifikan. Selain pada surah Al-Kawthar, kita tengok surah Al-As. Wal-As. Tengok apa maksud dia. Payah. Allah kata, demi masa, manusia itu rugi. Pada Allah sebut lagi, kecuali orang-orang yang wa'amilus solihat, wa'tawasaw bilhaq, wa'tawasaw bisabr. Payah. Nak melaksanakan itu adalah satu kepayahan. Dan nak memahamkan ia juga adalah satu kepayahan. So perkataan yang digunakan huruf ra ini adalah perkataan abstract, absurd, yang susah kita nak faham. Masa itu apa? Apa masa? Bila Allah kata demi masa, macam mana kita dah hurai? Ulama masa ni dah berlama dah bincang tentang masa ni, bayangkan. So itulah weightage yang kita nak bawa dalam satu-satu huruf. Eh, bukan nak cerita perkataan, nak cerita huruf dulu. Dan kenapa huruf, kenapa perkataan Al-Kawthar dan penggunaan huruf ra sebagai perakhiran dalam setiap ayat di surah Al-Kawthar ini ada signifikan yang tersendiri. Itu satu pemberatan yang besar. Kita tak tahu apa, kita pun tak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah SWT, tetapi Allah janjikan sesuatu yang kita tak jangka. Dan Al-Kawthar itu adalah satu perkataan yang weightage ni kita tak akan dapat terhitung, secara kita tadi infinity, dan Allah akan berikan pada hari akhirat. Walaupun ada orang kata ini adalah telaga, yes, pendapat ulama, tapi yang pasti ia adalah nikmat yang akan dapat apabila kita kehilangan sesuatu. Dan kita kehilangan ini ada signifikannya, ada kaitannya dengan pengorbanan. Orang yang hilang adalah orang yang berkorban. Orang yang hilang tanpa pilihan yang ada di tangannya itu adalah orang yang berkorban. Hilang anak, dia tak ada pilihan, itu adalah takdir. Tapi Allah sebut mereka adalah orang yang berkorban. Cuma pastikan, fasalli li rabbi. Kena pastikan supaya line, bila kita rasa sedih, bila rasa hilang, pastikan line itu bukan benci Allah, tapi solat kepada Allah. Sebab tu Allah kata inna syani aka. Jangan benci. Jangan jadi orang yang benci Allah ketika mana nikmat itu hilang. Jangan jadi orang yang persendakan Allah ketika mana nikmat itu hilang. Seruslah untuk soli. Perkataan soli adalah perkataan merujuk kepada suruhan. Kenapa suruhan? Kerana pada waktu kita kehilangan, kalau Allah tak suruh kita, kita akan rasa kosong. Kehilangan adalah kekosongan. Kita akan rasa kosong tu. Tapi pada waktu itulah yang kita cuba untuk dapatkan adalah kekuatan perasaan kita, hati kita. Otak tak fikir lagi, dapatkan dulu hati tu untuk tambah nak tempuh dugaan tu. Dapatkan dulu kekuatan hati tu. Kemudian daripada itulah kita bergerak. Dan macam mana nak dapat benda tu, Allah kata fasalli li rabbi. Sebab itu dia adalah suruhan supaya kita tahu, oh ada signal. Suruhan tu bermakna ada suruhan, ada seruan. So kita terpandu sedikit. Ada bimbingan. Kita tak adalah general statement. Orang kata bila orang sedih, kita dengan Quran lah. Tak boleh, orang tak faham. Okay, dia kata bacalah Quran. Sebab tu kita kata kita suruh orang yang sedih baca Quran sebagai contoh. Sebab kita kena datangkan dengan suruhan supaya dia tahu, dia terpandu dan dia terbimbing dengan apa yang kita cakap. Dan Allah SWT sebut inna a'tayna al-kawthar. Konteksnya lagi, kamu kehilangan anak, maka hendaklah kamu fasalli, solatlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, dan berkorbanlah. Kerana Allah kata wanhar akan dapat kawthar, abtar akan tak dapat kawthar. Senang je. Al-kawthar nak dapat wanhar, al-kawthar tak dapat abtar. Perkataan surah yang sama, cerita yang sama, maksud yang sama, tapi either you get it or you lose it. Dia macam senang tetapi payah. Nak dapat one hari tu apa, abtar itu apa, payah. Okay, dah setengah jam dah. Ha, pukul apa dah? 11 dah. Okay, saya rasa setakat tu saja. Setengah jam saja, tak boleh lebih. Terima kasih kepada